Apa kabar Airmen? Sehat selalu ya. Tetap semangat. Yuk, kita saksikan kegiatan TNI Angkatan Udara. Let's go. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna SEMM menegaskan setiap perwira hakikatnya adalah pemimpin. Oleh karena itu, setiap perwira harus mampu menjadi contoh dan memberi arah bagi anggota yang dipimpinnya. Selain menjadi contoh, pemimpin hendaknya juga mampu mensinergikan kinerja tiap individu. Demikian ditegaskan Kepala Staf Angkatan Udara dalam pembekalannya kepada perwira siswa Sekolah Staf Angkatan Udara atau SESAU di Mabes AU Cilangkap, Jakarta, Kamis 31 Mei 2018. Sebanyak 41 pasi SESAU Angkatan ke-9 berpangkat Letkol dan Mayor yang akan mengakhiri pendidikan mendapat pembekalan Kepala Staf Angkatan Udara. Ada 3 hal pokok disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu current issue, kebijakan dan strategi pembangunan, kemampuan, gelar kekuatan TNI Angkatan Udara, serta implementasi kepemimpinan TNI Angkatan Udara dalam pencapaian visi dan misinya. Terima kasih telah menyaksikan Warta Dirgantara. Saya Serma Miranti melaporkan dari Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Salam Swabuana Paksa.